Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Trisakti, diajak kerjasama oleh Coca-Cola Amatil yang mempunyai kegiatan Clean Up Jakarta Day Squad, yaitu membersihkan sampah di lingkungan DKI Jakarta, salah satunya adalah di lokasi ini, di lapangan Banteng. Dan ini juga sebenarnya merupakan kegiatan nasional dalam rangka Hari Habitat Dunia. Dan ini dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia, yang dipusatkan di Malang. Nah, mahasiswa Fakultas Arsitektur Lanskap yang kebetulan dari prodi Arsitektur Lanskap, prodi PWK, dan prodi Teknik Lingkungan menyambut baik kegiatan ini, dan kami membawa 125 mahasiswa untuk melaksanakan, mensukseskan acara ini yang nantinya akhirnya adalah sampah ini ditimbang, kemudian menjadi salah satu momen untuk mengurangi volume sampah di DKI, salah satu dari kegiatan ini. Jadi semoga itu juga bermanfaat untuk mahasiswa untuk lebih mencintai lingkungan dan mengurangi volume sampah. Terima kasih. Selamat pagi, saya Michelle Alriani, Miss Earth Indonesia 2017. Hari ini adalah World Cleanup Day 2018. Dan salah satu action dari Coca-Cola Amatil dan kita semua sebagai mahasiswi dan duta lingkungan ikut bergabung untuk berpartisipasi dalam World Cleanup Day ini di lapangan Banteng hari ini dengan Coca-Cola Amatil. Harapan saya adalah bahwa setelah World Cleanup Day ini, maksudnya selain kita sudah bersih-bersih dengan totalitas dan benar-benar semua sampah kita pick up and put it in the trash, ya ini bukan hanya sekedar one action. Jadi nanti ini berkelanjutan dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa mengimplementasi Clean Up Day ini dengan ya setiap hari kita kalau lihat sampah kita mangut sampah taruh di tempat yang benar ataupun ya menghindari membuang sampah.